kamu adaptasi di Tokyo Verdy dan keinginan kamu itu sudah mendapat, sudah bergabung lalu sudah mendapatkan menit bermain itu kapan? Apakah di awal musim kamu langsung tajam gas atau di setengah musim awal kamu berpikir ini saatnya untuk adaptasi dulu gitu? Terima kasih, itu saja dulu. Ya, terima kasih. Kalau soal keberangkatan nanti akan dijawab oleh agen saya. Kalau soal mau jadi pemain inti atau apa, kan kita perlu adaptasi dulu. Pertama kali kan kita harus menyesuaikan dulu ya, berjalan waktu nanti pasti kita bakal dapat menit bermain, tapi saya bakal kerja keras untuk dapat menit bermain dan menjadi pemain inti. Terima kasih. Ini soal keberangkatan akan jawab oleh agen. Selamat siang, saya cuma ingin jawab tentang keberangkatan ya, karena sekarang ada dari kedutaan juga lagi proses visa, semua surat sudah siap dan ada izin khusus juga masuk karena warga negara biasa dalam bulan kemarin juga nggak bisa masuk, izin sudah keluar dari pemerintah Jepang dan semua surat sudah masuk proses visa. Mungkin perkirakan dalam 6-7 hari ke depan akan berangkat ke Jepang ya. Tentang karantina di sana saat ini 3 hari kan ya, kalau ada perubahan kami tetap follow up setiap hari dengan proses-proses di Jepang langsung ya. Dan sangat-sangat bantu dari kedutaan Jepang di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.